datang di Demos Kratos. Sebagai orang yang hari ini merasa sudah mulai menua, dan memang saya sudah tua, saya ingin berbagi cerita di saat saya menjalani masa-masa SMP, SMA, dan juga kuliah. Waktu itu eranya Orde Baru. Dan pers, media konvensional, masih sedemikian laku. Televisi, koran, tabloid, sangat ditunggu oleh masyarakat. Salah satu poin yang membuat saya bahagia hari ini mengingat masa lalu saya adalah saat membaca koran. Karena kebetulan bapak saya langganan tiga koran, dan mau tidak mau, sebagai sarana hiburan dan sarana belajar, kita membaca koran-koran itu. Ada bagian kecil, tetapi sangat menarik di koran-koran era itu, yaitu adanya tampilan karikatur. Karikatur itu kesannya lucu, tetapi ternyata maknanya dalam. Dan begitu lama saya ingin mengenal lebih dekat sosok-sosok di balik kartun-kartun yang muncul. Saya di Kompas itu ada Om Pasikom, GM Sudarta. Kemudian di uh, suara, pembaruan. suara pembaruan ada juga Prabono. Pak Pratono saya belum kenal. Pramono. Ya, Pak. Pak, Pramono. Pak Pramono saya nggak kenal. Sakit beliau. Dan di Wawasan itu ada karikatur yang sedemikian menggelitik. Koran Wawasan, Koran Sore Wawasan, Pak ya. Koran sore Wawasan. Karikatur itu dibuat oleh sosok yang sedemikian unik dan baru saya kenal di saat saya sudah mulai tinggal di Semarang, Pak Gusnan Husin. segerau oh, Pak, <laughs> Maton Won sudah memberikan waktu untuk demonstrasi. Sama-sama, Pak Gusnan. Karikatur di media cetak waktu itu menempati porsi yang istimewa di mata pembacanya termasuk saya. Secara umum, karikatur itu masuk ke Redaksional koran atau tidak, Pak? Dalam setiap edisi terbitnya. E, begini, ada waktu kita pertama kali memulai itu, pimpinan perusahaan, owner pun ngante bingungan gitu, cahki mau taruh mana ini? Tapi saya sudah berprinsip sejak awal ketika masuk di media itu bahwa kita itu di luar dari ilustrasi. ya untuk political cartoon atau editorial cartoon itu ya masuknya ranahnya redaksi. Saya sangat beruntung sekali kenal sama Bapak Budi Santoso, karena saya ditem diberi kebebasan, diberi tempat tersendiri begitu. Yang tidak enak secara pribadi selama sama ndak punya musuh ndak enak sebetulnya untuk sebuah proses <laughs> yeah. uh, kreatif kreatif begitu tidak enak kan, gitu bagaimana caranya cari musuh ya kita cari orang-orang yang lebih pintar dari kita dan kebetulan memang kita harus belajar sama mereka kan begitu saya punya Mas Darmanto Yatman mm -hmm. Walaupun kritiknya kadang-kadang ngenyek, tapi ya <laughs> karakter beliau ya. Karakter beliau. <laughs> dosen bisip undik ya, yang killer ada Amen Budiman, nah. ada Jawair itu yang teman-teman ya katakanlah teman-teman kecil begitu kan ya yang beliau sebutkan adalah para legend hmm. di kota Semarang waktu itu termasuk di pemberitaan media masa waktu itu ya, <laughs> ya ceritanya begitu saya punya keberuntungan mereka kadang-kadang nggak bisa memutuskan hmm. tapi kan di setiap perusahaan itu kan punya polisi nah polisi itu yang tidak boleh kita langgar gitu Polisi pemimpin perusahaan tidak boleh kita langgar. Bukan polisi pemimpin perusahaan. Polisi perusahaan. Perusahaan. Gitu. Hmm. Hampir semua perusahaan pers di daerah yang ada waktu itu adalah begitu. Sarah pasti hmm. menyinggung kekuatan negara tidak boleh kan gitu. Menyinggung keluarga cendana tidak boleh. Itu. Ini pakemnya ya. Pakem. Pakem. Dan itu sudah jadi patsun kita nah kalau kita sebagai kreator itu nah kue kerja apa adanya begitu flat begitu ya apa hebatnya apa hebatnya apa hebatnya harus nyerempet-nyerempet nah jangan jadi seperti kotoran kita yang gitu hanya mengalir mengalir hmm. nyerempet sedih-sedih harus ada peluang yang itu yang kita kerjakan Berarti penting banget peran Pak Budi Santoso memberikan ruang bagi Pak Husi untuk berkarya di Koran Suliwawasan waktu itu? Uh, buat saya penting, karena kalau sampean tahu di sebuah perusahaan, siapa yang mereka hormati kan begitu. Hmm. Walaupun ada politiknya kantor ya? Ada yang tidak suka, ada yang tidak Ada, ada. Tapi kan nggak begitu kelihatan. Karena masing-masing sudah sibuk. Sama kalau kerja harian kan paham betul. ya kerja sekian menit dari selesai kan begitu kita harus paham dipahami lah oh, itu. membangun tampilan kartun yang menggigit yang bukan sekedar ngeli ini kan proses kreatif yang tidak gampang perlu perenungan Pak Husi saat membuat karikatur di waktu itu lebih duluan gambarnya teksnya atau apanya Pak begini kalau kita ngomong teknis gambar penguasaan minimal harus punyalah. lah hmm. Walaupun akhirnya untuk style saya terus terang manut omongan salah satu suhu saya Mas KM Sudarta. Menye menyederhanakan garis. menyederhanakan garis. Menyederhanakan garis. Jadi kalau garis itu sudah berupa tangan ya sudahlah. Orang lain sudah pakai Apalagi informasi itu kan dagangan kita, apa waktu kan gitu? Hmm. Nah, waktu itu harus kita kejar, kan? Untuk proyek segede itu tiap hari harus saya bikin. Itu memang saya memaksakan diri. Push ya, ada passion di situ ya. Oh iya, karena saya suka kedua, saya pengen orang lain juga terbentuk hmm. oleh karya saya, kan? Gitu. Karena kalau kita tahu tahun-tahun 80-an itu kalau kita ngomong produk koran itu apa sih? Kalau nggak butuh kan berita kan gitu. Saya pengen kartun masuk Oke. Okay. Sebagai icon. Nggak sekedar barang stopperan. Karena dulu dikenal stoperan. Jadi honornya kecil. bos <laughs> Bener kecil? Kecil, mas. Nanti sampai menjipu izin. E <laughs> Nanti tak ceritani <laughs> Uh, ada pengalaman yang lucu kan gitu. Saya malu ngambil honor tuh pemalu. Padahal bagian dari pegawai internal kan pak sebenarnya. Uh, saya diakui karyawan yang wawasan wawasan hmm. harian sore wawasan karyawan, nggak urusan sama honor, dah, hmm. dah nggak nggak masalah dengan honor itu. Tapi sebelumnya kita sebagai kontributor kan ya banyak suka dukanya lah. Bagaimana kita bisa hidup kan gitu. Itu. Ada kecerdasan yang kadang-kadang tidak dilihat orang dalam tampilan sebuah karikatur. Padahal filosofikal uh, igernya itu kan sebenarnya ada. Pak Husni, Pak Husi, uh, Pak Uzi, SMA di mana Pak? Saya di Karangturi. Mas. Wah borju tuh Pak. Eh, Alhamdulillah katanya begitu. <laughs> SMA Karangturi. SMA Karangturi. Kuliah di? Enggak kuliah mas pernah di Trisakti 10 hari. Heeh. Uh -huh. ya, Terus pernah ke Australia. Di, ke Australia. Uh, itu juga 10 hari. Di tahun 80 itu seorang istimewa, Pak. Oh, gitu ya. Harus <laughs> <Kita laughs> diakui. Biasa. Sekarang juga sekarang <laughs> juga masih istimewa <laughs> itu, Pak. <laughs> Memutuskan menjadi seorang kartunis. Ini hobi saja, jalan hidup, atau kemudian menjadi pilihan profesi? Dua-duanya, Mungkin malah tiga-tiganya okay. Karena pilihan profesi sebagai kartunis dulu kan jadi aneh Aneh Tapi itu bagian kompetitor yang harus saya pikirkan Ketika saya orang yang bukan orang sekolahan ini harus berhadapan dengan media gitu. Kompetitornya sedikit Dan saya kedua suka, pasti itu hmm. Awal, sejak TK saya suka Suka menggambar? Ya, dapat duit mungkin pertama kali sampai nggak berani ngambil honor itu kan dulu pakai wesel mas ya. itu SD pernah. SMA kelas 2 baru itu profesional dapat duit dari situ gitu. Ya. bersaing dengan wartawan-wartawan yang kompetensinya diakui tapi ya. Pak Uzi anggota PBI Pak ya malah pengurus juga Pak ya bukan pernah jadi pengurus pernah jadi pengurus zamannya Pak Warno dulu oke okay. ya, tapi bukan anggota PWI <laughs> karena kan harus punya kartu kan gitu <laughs> dan dimungkinkan itu menjadi wartawannya uh, sebelum kegiatan ya, independen kita dolannya sama mereka sih <laughs> mereka kan jarang yang seni karena uh, budaya seni itu buat orang media yang hitungannya per sentimeter adalah duit mm -hmm media bukan uh, apa budaya bukan sesuatu hal yang menghasilkan yang bisa menghasilkan duit jadi bermain pada ceruk yang kemudian ekspresinya dapat pengakuannya dapat temannya banyak kebetulan gitu <laughs> makanya saya tanya sama teman-teman yang lebih muda begitu kalau berteman jangan hanya sekedar sama kartunis sama kartunis kan gitu memang harus di luar itu dengan lingkaran yang lebih besar. Iya, di situ kita bisa belajar kan. Karena sebagai political cartoon atau editorial cartoon, itu harus sedikit-sedikit harus paham tahu, persoalan. Baca harus pasti. Update harus pasti ya, gitu. Karena political cartoon itu berdekatan dengan update hmm. peristiwa saat itu yang ada. Jadi kalau kita bicara deadline dalam media cetak waktu itu Misalnya isu hari ini adalah uh, Kementerian Kominfo di bubble hacker. Iya. Pak Husi harus membuat karikatur jam berapa, selesai jam berapa, Pak? Saya biasanya habis subuhan gambar, Mas. Habis subuhan. Rekor dunia saya gambar itu 1000 gambar 24 jam. Oke. Okay. Butuh dong. Oh, ya. terima kasih. <laughs> Jadi cuma mengejar, saat kan, dulu ya? mengejar dulu belum ada komputer mas, yes. ya semua manual kan. Nah jam pagi selesai. Ya kebetulan kita kan duluan membaca. Mm -hmm. Peristiwa itu tidak hanya ter terjadi saat itu toh. Peristiwa itu sebetulnya bergulir mas. Yeah. <laughs> Sebagai orang media mestinya paham gitu. Peristiwa kayak gitu pasti akan muncul nantinya, nantinya. kawan. Nah kita di otak kita sudah punya celengan itu. Jadi ketika kita memvisualkan gambar itu minimal kita sudah punya itu. Sasmito. Gampang aneh gitu lah. Eh, kenapa apa bahasa mulia? Sempen aneh aneh gitu kan gitu. Sebetulnya ya ya itu cuma memutar. Jadi mereka ribut kita beruntung di media. <tuh> <tuh> kita harus uh, istilah check and balance -nya harus ada. Tidak sekedar pengalaman empirik kan gitu. Nah di situ kita beruntung soal pertanggungjawaban, soal apa bukti otentik, cek dan recek mudah di situ bisa kita baca. Nanti sering dapat protes tuh pak. Sampai kalau di zaman Orde Baru <laughs> terlalu biasa. Menjadi terlalu biasa. Terlalu biasa. Teguran adalah sebuah kehormatan pak ya. Berarti uh, diperhatikan. Saya malah nggak sempat berpikir itu. <laughs> Jadi sampai detik ini pun saya jadi sering desorientasi. Masa? apalagi ada covid itu. Saya kembali latihan nyentir tiap pagi duluan ke tempatnya teman-teman yang berusuhan band keberusuan untuk mengasah kepekaan. Ya itu masa apa jenis? namanya? Saya nggak ngerti aja. Mungkin itu. Iya, saya kan seperti binatang, mas. Kebiasaannya itu dilakukan aja. Lucu kan, ketika kita kerja harian kerja malam nggak kenal waktu begitu itu. sekarang keluar malam saya takut kalau sudah maghrib itu sudah ketakutan tersendiri dunia sudah selesai sudah selesai apakah karena Pak Husi sudah mendapatkan semua yang disediakan dunia waktu itu materi hmm. jabatan kenalan Sahibat Sehebat itu kan Pak? Saya kira enggak, mis. Sama Pangdam jalan-jalan, sama enggak. Putra Cendana berpesan-pesanan uh, dengan Trah PDIP sedemikian dekat, betul kan? Ya keberuntungan <tuh> aja, benar kan berarti kan? Keberuntungan karena orang lain nggak mau melakukan kan gitu. <tuh> saya punya keberuntungan <tuh> di situ kan, sedikit kompetitor kan gitu, Seruknya. Iya kan gitu. lebih mudah akhirnya cari dapat orderan begitu <gitu> keberuntungannya di situ nah, kebutuhan laku karena bagus iya. pak, pak. perlu dibanggakan kadang-kadang kita tuh laku karena nggak ada orang lain yang gitu. gitu orang lain nggak mau protes kita karena kita lebih tua kan gitu keberuntungan di Jawa kan gitu nah, semela uh, berarti harus risih. diakui sebagai anak yang lebih muda uh, harus mengakui bapak Husni sudah meraih banyak hal amin di dunia ini amin di waktu lampau dan insya Allah di masa depan. Amin. Amin. Buat Anda yang masih penasaran tentang karya-karya Pak Kusnan Husi, bisa googling. K-O-E-S-N-I-E H-O-S-I-E K-O-E-S-N-A-N H-O-E-S-I Cari itu ya. Nanti akan ketemu sosok kartun-kartun yang menarik dengan sindiran-sindiran sosial yang sedemikian tajam. Itu sesi pertama dalam demo kali ini. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana beliau berkarya di era Orde Baru dan saat ini. kembali ke Demostratos. Edisi kali ini saya angkat judul Kritik-Kritis Kartunis. Saya sudah sama sangat lama memimpikan untuk ketemu dengan sosok-sosok yang hebat di masa muda saya. Saya pernah berguru dengan Mas Pri GS dan beliau berbaik hati menerima saya sebagai muridnya dengan segala kekurangan ajaran dan kekurangan saya. Dan akhirnya saya ketemu dengan sosok yang levelnya buat saya setara dengan almarhum Mas Pri GS. Beliau adalah seorang kartunis di Koran Sore Wawasan, Pak Kusnan Husi. Pak Husi, figur-figur kartun yang Bapak ciptakan dan dimuat di wawasan waktu itu, dan juga mungkin di Facebook hari ini, saya simpulkan garis-garisnya itu nggak beda jauh dengan karakter aslinya Pak Husi, betul kak? Bulat. Bisa jadi. Ya. Oh, nggak juga ngerasain, Pak. Kalau di Absudarta kan jelas ya. Uh, filosofinya ya. kan nggak jauh-jauh, mas -jauh, Oh gitu. Kita kan bukan orang terpelajar kan gitu. Oh. Belajarnya sama siapa? Ya, sama kehidupan kita aja yang paling gampangan gitu. Jadi kartun itu adalah cerminan dari apa yang kita rasakan. Yeah. Hmm. Bapak merasakan bahwa garis-garis Soretan tokoh utama di kartun bapak itu adalah sosok bapak? Uh, garis itu jangan disamakan dengan uh, isi dari hmm. gambar itu sendiri. Garis itu akan membentuk style seorang tukang gambar pelukis berawal dari titik akhirnya jadi garis garis itu akan menjadi style ciri seseorang hmm. dari garis ini orang akan dikenal wah ini gambar itu ya. nah itu akan menentukan karakteran gitu masalah isi ya itu Samen harus belajar banyak kan harus banyak membaca harus banyak berteman berdiskusi gitu kalau nah, sekarang kan ada gum gumnel atau apa itu ya kartun untuk para millennials. Hmm. Pak Husi merasakan apakah ada pergeseran minat orang mengapresiasi karya jurnalistik, karya artistik bernama kartun di waktu itu dan hari ini? Bukan istilahnya Pak, tadi. Uh, perbedaan apresiasi uh, generasi milenial. Bukan kayak. berbeda, itu saya menganggap itu berkembang, Mas. Berkembang? Berkembang. Orang itu pasti pada dasarnya itu adalah kalau sampean latihan kita latihan piano pasti akan dikasih yang akustik kan gitu hmm. sama aja dulu perkembangannya pakai manual semua sekarang zamannya digital udah semua Photoshop semua sekarang zamannya apa AI ya, ya pakai ya. AI semua AI di luar sana sudah berkembang apa namanya lagi itu. Kita masih terbirit spiritual soal kayak gitu. Efeknya apa? Kadang-kadang eh, orang karena kecepatan, karena mudah eh, menata gambar dan garis. Iya. Karena tidak begitu paham pun dia akan bisa kan gitu. di situ. Tapi makna kedalaman? Lain lagi. Kalau sampe ngomong kedalaman itu satu jam terbang. Kedua intelektualitas dari yang bikin kan gitu. Itu yang akan jadi seni murninya itu ya. Nantinya akan jadi seni murninya kartun itu. Seni murni. Kartun. Kartun kan tidak dimasukkan ke seni murni, Mas. Itu seni pakai itu tadinya kan gitu. Tapi seni sekarang bebas. Setiap orang bisa menganggap dirinya seniman kan gitu. Goresan apapun bisa saja. Sah saja. Karena di bagian dari apa, isme yang ada itu ternyata kan ya berkembang. Perkembangannya kalau kita mau jujur mereka mengaku, itu kan semua dari kartun kan? Gitu. Coba aja sampai apa? kalau lihat lukisan. Ini lukisan apa? Setelah paham karena yang lukis cerita gitu. hmm. Lain dengan kartun kan gitu. Ya gambar itu. Ketika itu tidak ber orang tanya itu bagian dari ketidakberhasilan. Jika ada orang bertanya yeah. adalah bagian dari ketidakberhasilan. Ketidakberhasilan dari apa? Yang info yang kita sampaikan lewat hmm. yang kita visualkan lewat kartun. Karena di kartun itu karena satu butuh visual. Kedua butuh narasi, caption narasi malah sedikit banyak harus kita kurangi gitu simbol-simbol hmm. uh, simbol-simbol hmm. op itu apa gitu karena yang masuk ranah seni itu biasanya kan simbol-simbol simbol-simbol ya. negara itu tertekan atau tidak banyak tekanan atau tidak itu akan menghasilkan seniman-seniman hebat seniman-seniman hebat -seniman dunia itu lahir dari dunia-dunia yang penguasanya penguasa yang memang represif ya? represif kan gitu di waktu itu waktu itu di era Orde Baru salah satu tapi golden para karikator. iya Polandia Yugoslavia <laughs> mungkin zamannya Pak Arto atau zaman penjajahan dulu kan harus ada simbol-simbol gitu, ya, untuk menyamarkan hmm. gitu karena katanya budayawan ya simbol itu masuk ke dalam tanah kedalaman seniman itu berkarya bahwa karya itu akan punya nilai karena dia memberi simbol-simbol yang akhirnya diakui. orde baru kan mohon maaf uh, sedikit sangat-sangat eh, anti dengan isme ismo dari luar kabarnya tidak boleh menampilkan sebuah uh, karya misalnya kapal, perahu, dan ikan terjadi itu pak? terjadi, terjadi mereka tuh ngodoh tuh atau memang saya nggak kalau ditanya itu yang kalau disingkat jadi bahaya itu ya bag bagian kepolisian <laughs> itu apalagi yang kita ajak berdebat itu memang tampaknya ya mungkin uh, ndak punya apa secara budaya tidak mendalami hmm, jadi poro borong aja ya jadi salah, kalau salah jadi satu contoh lah di Semarang itu kan terkenal sebagai ibu kota kartun mas ibu kota kartun itu ada di Semarang loh masa pak? iya kiblat di sini pak ya? kiblat mas 80-an itu hampir semua kartunis yang dibawa oleh Arswendo terus apa yang di Kompas Group semua dari kita mas. hampir semua dari oh, kita oh, kalau oh. dari kita dari kokang kan gitu kiblatnya dulu yang namanya ibu kota kartunya di Semarang jadi, apalagi ada Pak Jaya itu itu semakin Jaya Suprana Iya, Jaya Suprana semakin menggila kan? ya Iya. jadi pernah jadi kota kreatif di tahun 80-an Pak Iya, ya? tahun 80-an. Karena hampir semua kartunis itu berasal dari kita. Hmm, dengan kepekaannya masing-masing? Masing-masing. Ya, bersaing nggak Pak? Kalau kita ngomong bersaing lucu gitu, opo yang bersaing aja opo gitu enggak ada. Eh, mungkin honor Nah itu lain lagi, itu lain lagi. Bersaing honor itu lain lagi. Tapi Kalo, cair ya, ini kesenamianan yang sedemikian egaliter. Ya, ya. Iya, uh, marah waktu itu. Jadi ada pameran dulu kan, ada kartunis kecil itu, hmm. dari Wonogiri itu. Wonogiri itu kita kan dulu sebelum terbentuk ada Pak Karti itu masing-masing daerah itu punya paguyuban. Semarang ada Sekak. Kendal ada Kokang. Wonogiri ada barikade barisan kecil. Ketuanya Mayor itu. Nah, waktu itu adiknya paling kecil namanya Bas Nindar, Sekarang udah ada dosen itu. Itu usianya masih sekitar ya 13 tahun atau 14. 11 ya. Mengadakan pameran tunggal itu hampir semua disensor, mas. Anak 13 tahun, iya, di pameran tunggal disensor di oleh penguasa. Iya. Nah, kebetulan kita kan dekat dengan Pak Parjorustam kan, Pak Jayanya. Ya. Hmm. Kita masih anak-anak kan, hubungan antar pejabat itu urusannya orang tua, kita anak-anak gitu. Jadi ya ada Pak So Parjorustam, akhirnya beres saja. Hmm. Jadi distorsi antara apa yang dimaui pucuk pimpinan dengan operator di lapangan kadang-kadang nggak -kadang sinkron dan dibutuhkan kedekatan penguasa untuk menjadikan ekspresi karya ini diterima dan iya, bisa muncul. Iya. Geli nggak pak? Sekarang Ito musuhan tentara, maaf aparat musuhan bocah terulah tahun ini. Dari sampai sekarang nggak berubah maksudnya. Tidak berubah. Coba diamati sekarang tidak berubah. Hmm. Zaman dulu kita sedikit banyak ada patsun yang kita harus kita takuti kan gitu. Misalnya, Pak. Ya, aparat itu pasti ya hmm. gitu. Ada rambu-rambu yang tidak boleh kita terjang. Di tempo pernah ditulis begitu. Saya pengen bikin pameran itu, sebagian pameran disensor. Nah, sama Mas GM tetap pamerkannya tapi diwale. Tulisannya sensor itu. <laughs> kan ditulis sama Tempo kan waktu itu. Hmm sensor bagian dari ekspresi ya. ya nah setelah saya bisa mengadakan pameran sendiri saya create itu biar ya, caranya gambar itu tidak kita taruhkan dulu pedanka kepolisian terus apalagi tergantung besar kecilnya eh, pameran soalnya kalau pamerannya sudah pakai apa nasional itu harus pakai kejaksa agung kan gitu urusan zaman segitu waduh mas sama kalau ngomong birokrasi waktu itu ya kayak gitu okay. tapi bisa antara lain saya siasati tapi teknisi ben aku ngotong-ngotong gambar yang harus kita hormati karena penuh tok itu biar carane ya akhirnya kepolisian saya ajak ke rumah bedanka saya ajak ke rumah kalau itu skalanya nasional nasionalnya saya hilangin tapi elemen subversifnya akan sedemikian dahsyat pak waduh pas dahsyat dahsyat sebenarnya ya? dahsyat seusia saya pahit paham betul orang yang agak kritis itu penyakit paling gampang adalah PKI hmm. <laughs> kan itu senjata paling mematikan apalagi kalau kita ngomong media kita kan nggak bisa bicara diri sendiri mas ada atau ada wah Uborampe ini tak cek mematikan yang lain itu yang jadi pikiran kita tadi kok bisa kenal dengan Pak Taufik Gimas, kenal dengan Bu Megawati ya waktu itu memang mereka adalah sosok-sosok yang uh, oposannya tetapi kabarnya pernah mendapat pesanan lukisan dari Mbak Tutut? pernah, jadi dulu kan ceritanya gimana itu Pak? eh uh, begini pokoknya jalan tol itu kan ngantuk Mas jalan tol di waktu itu kan baru oh iya dulu masih sedikit mas mangkang sampai Banyuwangi dulu ya. masih sedikit mas saya lihat di Bogor waktu itu hmm. Jakarta mau ke Bogor karena hmm. saya eh, tidurnya di teman saya di Mega Mendung gitu. Hmm. kalau ke Bogor itu kan kalau lihat iklan juga nggak begitu banyak kan. akhirnya kenapa nggak disiasati pakai kartun kan semua gambar itu ya tetap eh backgroundnya tetap peraturan kita nggak boleh nyalip gitu tapi nggak nggak sekedar tulisan kan gitu. karena secara informatif tulisan sama gambar cepat dicerna gambar mas. bahasa visualnya nah, lebih cepat nyampe kalau tulisannya terlalu banyak begitu gede zaman moco apalagi jalan tol kan gitu nah. tol dulu masih enak mas sebagian besar nggak bayar sih Semarang masih saya masuk so masih nggak bayar kan gitu tol paling terpendek sedunia itu katanya Semarang iya. dulu bisa <laughs> ya, Jateng ya. itu <laughs> ya dari ya ide-idenya saya itu hmm. dulu yang pertama karena saya bikin waktu ada PP 10 undang-undang lalu lintas mm -hmm. jalan tol itu waktu itu belum ada barriernya Pak ya belum ada dulu salah kan harus dua arah ya kita, ya oh ya mas ya uh, PP 10 itu antara lain kita harus pakai helm mm -hmm. itu tahun 86 ya nah kebetulan salah satu teman di PW itu ada lembaga yang memang cari profit dapat duit saya memberi PP iya saya memberi ide ini bawahnya kasih klan itu tapi kecil ada pemberitahuan ada pengumuman ada Papa, istilahnya uh, posternya itu ada itu saya menganggap poster saya ada unggulannya nggak sekedar poster gambar sebagai pemanis, hmm. tapi harus ada peringatan di situ, ada menyinggung. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang saya unggulkan, kalau pesan saya, gambar saya nggak sebagus jidat, nggak sebagus yang lain, gambar saya jelek tapi mahal terus, -terus. Boleh dong bangga. <laughs> Terus terang itu Jadi harus ada dua-duanya harus dapat gitu. mm -hmm. Nah itu yang yang tidak kadang-kadang tidak dimiliki gitu. Terus persoalnya gimana itu? Saya nggak lewat Pak Tutut mas saya nggak lewat Mbak Tutut, saya lewat Mbak Tutut. Lewat saya lewat sutra. Mbak Tutut mungkin ya yang lain Malah soal kesehatan bapaknya karena saya kenal dokternya mm. Saya kan ternak kutut waktu itu. Oke, okay. saya jual, saya belikan kutut saya kenal itu sama teman-teman diajak gitu. itu ada dokter kolonel itu dokter apa itu kalau militer itu mm -hmm. karena bisa menyembuhkan Pak Harto waktu mau operasi di Jerman nggak jadi Dresen itu ya? Iya, kebetulan lewat beliau mm -hmm. lumayan nah, enak sekali cara hidupnya Pak Husni ya saya nggak tahu sama mandang orang lain itu kadang neng sinawang saya mandang orang lain dan kok enak saya memperoleh sesuatu itu nggak gampang ya harus diakui saya juga nggak bisa mendapatkan kesempatan ya, itu kan nggak gampang nggak gampang lalu Mungkin jenderal siapa lagi yang ada warna dalam paling akrab ya Pak Yono jenderal Suyono sampai meninggalnya warna. kemarin karena kita mau bikin museum itu kan museum apa Pak? Uh, museum-museumnya beliau pribadi mainan banyak Jendral Suyono main mainan. Iya, diecast gitu. Tin Toys. Iya. Jendral <laughs> ternyata punya suasana iya. kekanak-kanakan seperti Pak Uji. Saya Uzi. kan nggak mungkin memasukkan apa mobil-mobil kuno. Saya nggak punya duit. Duitnya dia kan gitu. Uh. Nah, tapi saya punya mainan tuh saya sejak belanja mainan barang antik tuh sejak TK. Man. Sejak TK? Sejak TK. Saya Dikumpulkan boleh. tidak dirusak? Enggak. Unboxing? Iya. Enggak. Unboxing enggak rusak karena ada cucu saya kan karena saya punya konsep begini saya tiap hari harus bawa mainan untuk cucu saya tiap hari tiap hari dulu oke okay, saya di ingat situ. bapak saya dulu begitu ya membahagiakan pak usni iya tiap hari bawa mainan ya seseorang yang mengaku orang jalanan mengasah kepekaan Bersinggungan dengan para penguasa, ternyata punya sesuatu yang kekanak-kanakan, yaitu setiap hari harus membawakan mainan untuk cucunya. Kita kulik lebih dalam lagi, siapa itu Pak Kusnan Husi setelah jeda pariwara berikut ini. karya perlu dorongan dan ada kalanya perlahan-lahan nasib baik menghampiri kita walaupun kita juga harus bersiap-siap bahwa setiap perjuangan pergerakan itu ada masanya saya ketemu dengan orang tua yang benar-benar saya tuakan Pak Kusnan Husi beliau adalah karikatur yang lama berkarir di grup Suara Merdeka dan akhirnya berlabuh mendapatkan tempat di Koran Sore Wawasan hari ini dengan segala kekuatan yang masih beliau miliki, beliau sedang mencoret-coret garis tangan beliau yang buat saya sedemikian berharga, sehingga beliau bisa mendapatkan pantauan radar dari penguasa-penguasa negara. Tadi sudah diceritakan, menariknya, saya menangkap bahwa beliau punya semangat kekanak-kanakan yang membahagiakan. Terakhir, beliau menyampaikan bahwa setiap hari beliau harus membawakan mainan untuk cucunya karena mainan mainan yang didapatkan dapatkan dari ayahandanya sampai sekarang masih disimpan dan bahkan bisa dibuatkan museum. Sesuatu yang mungkin perlu saya tiru. Gambar apa, Pak? Nah, kebetulan wajah sampean yang paling dekat kan, ini gitu. <laughs> Walaupun Nanti kita Sehari seribu gitu. gambar. Waktu itu, Pak, ya? 24 jam. 24 jam. Jadi, rekor yang saya bikin itu tahun 2004 itu seribu wajah seribu aja. Iya, tapi kehabisan model terus terang. Karena orangnya nggak ada sampai seribu. Di Jadi lima waktu itu ada tahu akbar betulan. Jadi oh. panggung ya saya bikin dipinjam untuk tahu akbar. Oh. Saya harus lari satu ke pasar, kedua ke gor trilo bajuang itu. Pokoknya cari yang ada orangnya kan gitu. Hmm. Yang ketiga diusir ya di Citralen itu, <laughs> karena satpam <laughs> bikin sendirian anda boleh. Kan? itu waktu itu membuat gerakan seperti itu kenapa Pak? Motivasinya? Uh, jualan saya kan kartu mas. Jadi apapun ya itu, walaupun itu yang punya kerja orang politik kan gitu. Jualan Pak? Iya jualan. Laku berapa Pak? 20, 24 jam itu ya 1 M. <laughs> kenapa? Kapan saya bisa kerja sehari dapat 1 M, Pak? saya kan butuh 40 tahun <tuh> untuk itu. Oh gitu Pak ya. Jangan lihat <tuh> dilihat satu harinya <tuh> Pak. Jangan lihat satu harinya <tuh> kan gitu. Eh, enamen kan gitu. Dan benar Pak? Gimana? Satu M Pak? Satu M. M. Itu sebetulnya setara rekor yang saya inginkan. Walaupun itu saya kan menciptakan rekor. Jadi hmm. Jadi jadi berapapun yang tetapnya itu rekor kan gitu. Siap. Jadinya itu sekitar 875 tidak, Tidak seribu sebenarnya ya. Tidak seribu, tapi saya dibayar satu M? Bahagia pak? Siapa sih orang yang dapat duit ya bahagia? <laughs> Dikerjaannya loh. Orang paling bahagia itu bisa mengerjakan hobinya dapat duit lagi. Yes 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 yes. Kan yes gitu yes. Saya, Siapa orang gila di balik itu pak? Selain Pak Jaya Suprana. Rekornya muri kan pak? Muri 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 Saya punya rekor karena. Yang pertama saya bikin itu terpanjang, ya di Simpang Lima juga deh, tahun 90 yang sampai sekarang tidak pernah dipecahkan Pecahkan. gitu. Dulu Pak Jaya, mm -hmm. duitnya dari siapa? Dari kita. Kadang-kadang gitu. saya nggak pinter cari sponsor. Pak Jaya kebetulan ya kakak kelas lah di Karangturi, di kakak kelas. Oh iya, kan. ya, iya semuanya borju ya. ya. Kebetulan itu dan menua bersama, menjadi dewasa bersama soal tin toys pak iya itu menjadi berapa persen aktivitas bapak hari ini pak? mengkoleksi mainan-mainan, barang-barang antik nggak menghabiskan waktu nggak menghabiskan waktu karena sampai detik ini pun kan kebanyakan yang rusak kan mas karena cucu saya kan kreatif banget jadi di bawah usia tiga tahun kalau mainan patah baling-balingnya itu wajar. dia nggak punya feeling dagang seperti saya kan hmm. saya kecil-kecil punya feeling dagang begitu apalagi itu duitnya wong kan gitu ah. saya simpen itu saya simpen walaupun akhirnya dijual sebagai gak eman, eman pak? gimana mas? Gak eman -eman. saya lebih eman, eman kalau keluarga saya nggak makan oke okay. itu aja Berarti ribuan dong, Pak. Dulu ribuan, barang antiknya. Dulu ribuan. Oh, Menyak kalau dihitung per item, ya jutaan Mas. Apa aja tuh, Pak? Misalnya, tintoisnya? Keramik. Oh, Tin toys. Ah. toys dulu kebanyakan ya biasa kan mobil. Old mobile. Old Saya mobile. paling seneng pribadi old mobile. Old mobile. Ah, oh. ya old mobile. Dan kebetulan yang disukai almarhum Pak Yono. Nah, ah. itu sebagian yang di beli beliau. Ya. sekarang berapa? 118. Skalanya. Skalanya. Skala itu kadang-kadang ngawur Mas. Enggak ya, sama betul. Mas. Enggak sama. Enggak sama. Saya... E, paling bagus kalau sampean ngomong skala ya 118 itu. Paling tinggi harganya ya. E, saya enggak tahu. Karena pembeli saya cuma Pak Yono itu. Tapi <laughs> kan di belakang nih, Pak, udah kosong-kosong nih, Pak. Ini Oke. 168 mungkin nah, Pak ini ya? Kecil -kecil ini kecil-kecil ini -kecil. Uh. Tapi barangnya sudah, pabriknya sudah berhenti Pak ini Pak Itu yang saya kumpulkan uh, Jadi gini, yang terdata itu hot wheel uh. Hot wheel itu karena ada datanya, ada katalognya, katalognya. Tiap tahun berubah bisa dipelajari Baca. Tapi memang untuk cari untung terlalu tinggi Nggak bisa sam, nggak bisa sampeyan punya katanya punya cashback mobile uh. Kalau di apa toys itu mahal Pak. iya bener. mahal saya tumbler tahun berapa Batman satu itu ya paling sekarang pasarnya lima jutaan ini iya. paling di satu seket membuat nono saya itu Pak karena jadah nih Pak Pak udah berhenti nih Pak kenaikannya sepuluh ribu sepuluh ribu dapatnya <laughs> gak seperti zamannya Pak Uzi ya <laughs> makanya itu saya ngomong itu bukan sesuatu hal yang istimewa karena saya nggak melihat itu istimewanya kebetulan aja yang beli teman saya kan gitu Berapapun ditawarkan, diambil, saya Atau kira, ditawar menawar? Saya pintar ntar nawar, oh, saya jadi beliau yang buka nawar. harga, iya, beliau yang buka harga, iya. Dan nah, sekarang, Pak Yono sudah almarhum, jenderal yeah. Yono sudah almarhum. Proyek itu akan jalan, enggak, Pak? Enggak tahu, barangnya itu di Lembang, Mas, di Lembang, di oh, Lembang, Lembang Bandung dulu kan? Hehehe, <laughs> ndak nah. ya, ya, jadi... Ya. Uh... Beliau belanja tidak boleh ditaruh di rumahnya di deponegoro itu tidak boleh hmm. langsung ke Lembang. Uh, tapi itu khusus di yang ada hubungan dengan Elvis Presley, oh. uh, Beatles. Yang lebih banyak adalah militer uh, post war 1945-an. Uh, pokoknya militer lah uh, militer barang dulu yang namanya diskas itu paling mahal dengan marklin mas ya. marklin sampai sekarang pun diproduksi tapi kalau kita cari yang marklin perang dunia pertamaan mahal susah saya paling nggak bisa dagang tapi nemu barangnya di mana pak gimana mas nemu barangnya karena diberikan bapak lah saya beli kan saya kecil hmm. kebetulan bapak saya di perusahaan itu kadang-kadang kalau ada pameran dulu ada yang namanya Semarang Per gitu. yeah, huya, zaman huya, diorama, ya. itu ya bikin diorama hmm. itu dulu kita kalau beli harus ke Singapura kan gitu yeah. itu keberuntungan oh. bapak saya di situ ya jadi nah. sudah menghargai diorama yang tidak sekedar pameran kemudian dibuang tapi dikumpulkan iya, bapak rupanya. saya cuma belanja apa uh, yang mahal-mahal itu misalnya sepur bisa jalan sendiri ya. itu waduh uh, itu <laughs> saya harus menengok nih oh saya tidak punya, anak -anak saya tidak punya <laughs> nah itu dibeli mahal hmm. katanya sih buat museum dia waktu di ngelarep. tapi beliau yang di ngelerep kan sudah meninggal hmm. Sekarang jadi kampung seni itu ya, Larp ya? Iya, itu kan penyanyian doko kan. Itu dulu dibeli dia kan gitu. Oh. Nah Sepur saya yang itu dibeli itu itu Perang Dunia Pertama itu. Itu pelatnya sama Bapak nih, Pak. Gimana, Mas? Pelat ketemu Bapak nih saya, Pak. Iya, malah kalau dulu-dulu malah tinggal ngambil. <laughs> saya enggak ada kan enggak tidak punya duit. Enggak, <laughs> <laughs> saya kan enggak ada Saya punya kesombongan gitu. Saya miskin Kebanggaan. tapi, Saya miskin tapi kalau dapat gratisan marah <laughs> sama bukan kadang-kadang somata mata duitan khusus untuk burung untuk barang seni saya nggak mau kasihkan kredit gratis kecuali saya punya feeling tertentu hmm. memang ini layak untuk apa, -apa. oke okay, nah. jadi dari berkarya kartun yang bapak akui sebagai sebuah profesi yang humble membuka cakrawala lebih besar ketemu dengan hobi-hobiis ketemu dengan penguasa-penguasa tetapi menariknya begini Pak, saya kan besar di zaman Orde Baru. Iya. Bapak kenal baik dengan Jenderal Suyono. Iya. Yang waktu itu, mohon maaf, adalah uh, tangan kanan dari Pak Harto. Pangdam beliau waktu itu. Pangdam juga di sini. Bapak kenal juga dengan Bu Megawati dan Pak Taufik Kimas. Iya, tapi tidak pribadi. Ini pengakuan atau benar-benar Pak? Jadi struktural saja hubungannya. Kenal itu, iya. Karena ada order kan, ada, oh, ada masuk, pak. iya, karena tidak ada satu lewat karena dua gajah kan? gitu. Begini, uh, rojo itu pasti punya yang namanya nabuah gitu. Hmm. Nah, nabuah nabuah itu kadang-kadang nyeneng-nyeneng kayak gitu. Rojo nih. Nah, rojo nih, begini. kebetulan ya, saya beruntung lah karena sosok yang netral memposisikan diri sebagai wartawan. Uh, orang netral, orang netral memang retral. harus netral. Netral. Hmm. Secara pribadi pun saya netral, Metas walaupun ambil... di tengah sarang mereka saya sangat netral. Ketika saya dipeseni untuk politik pun saya netral. Saya nggak mau pembisik-pembisik mereka yang bekerja. Saya akan punya tracker sendiri, orang-orang saya sendiri yang harus saya masukkan untuk jadi harga, untuk jadi harga include dengan gambar saya. Ambil benefit pak. Gimana? Ambil benefit berarti pak ya? Oh pasti. <laughs> pasti gila, lebih pintar dari penguasa dong pak. jangan kerjaan saya itu, mas. kerjaan saya itu, saya harus dapat duit dari situ, saya menghidupi keluarga saya dari itu. Profesi itu dihargai oleh mereka pak. Ya. tidak kemudian mereka berkuasa akhirnya minta gratisan nggak pak ya? nggak. Hmm. sampai yang dulu yang namanya kam apa Pak Domo itu apa? Uh. Pangkop kaptif Kaptif itu dulu ditakuti. Itu. Iya. Dia salah satu kolektor saya. <lis> Dia salah satu kolektor saya. Pengen ketemu karena saya senggambar gitu point, gitu. Dan worth it pak ya? Oh iya, gaji saya di kantor naik tiga kali. <lis> 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 Asik lah. Asik ya? Asik. Membentuk ini kan tidak gampang. Kalau so, tadi disebutkan bapak bergaul dengan Pak Darmanto Yatman almarhum, hmm. terus satu dua lagi. Di luar itu kan Mas Priki S itu kenalannya banyak, Gusmus, Kiai Sahal, Gus Dur. Kedekatan apa yang Bapak bisa ambil dari orang-orang hebat seperti itu, Pak? Dan kenapa bisa terbentuk? Ah, uh, enggak enak ya. Orang sudah meninggal dibicarakan begitu kan. Dibicarakan baiknya lah. Iya. Tapi dia diangkat jadi karyawan saya yang tanda tangan gitu. kan. Karena di Suara Merdeka itu tidak ada budaya menerima kartunis. Hmm. Almarhum Briges dulu tidak kelihatan pinter el, seperti saat ini kan gitu. Tapi orang yang punya pendirian, ya uh, lucu hmm. banget ya. Enggak ada dia, enggak rame gitu. Satu itu. Kedua nanti kongko -kong, nanggali Singapura. Sih, pak. Oh iya, sudah masuk ke baju nih Jangan lihat sekarang loh ya. Dulu ngelamprat mas, gondrong. Bisa main. Cita, itu nggak seneng kan lihat, tapi jangan nih uang kempro, gitu. Ini media hmm, paling borju, nah, media alusa. Iya. Tapi pri di -Kon, di luar dari pekerjaannya nggak mau. Mas. Hmm. Dia kerjaan fisik nggak mau. Dia terima pertama kali sebagai kartunis, ya, Kart Kartunis di Suara Merdeka nggak ada uh, tempat yang pantas. Nah, waktu itu Pak almarhum pemberatnya Pak Warna kan nggak begitu suka dengan itu. Tapi sama yang mutusian yang duit ya. Hmm. Pak Buti. Kita kan sering diskusi lah kapan yang kartunis. Nah, nah, tiap kali dilarang gitu. Pak Husni, Pak Husni sama Pak Budi ngeliatnya seperti ini, pak. Kadang-kadang kalau berdua. Kok, pak? Kadang-kadang. Kalau berdua? Kalau berdua, nggak berani saya harus menempatkan diri beliau jaap, di atas jaap, 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 ja. segalanya. Online. Saya punya teman-teman di situ, ketemu paling akrab ya, menganih su Itu biasa, <suk. tuk> uh, Tapi ini menarik. Saat saya merasa lebih akrab lebih dekat dengan uh, almarhum Mas Pri GS dengan cerita yang Pak Husni tadi ceritakan pertama-tama masuk ada politiking kantor yang menjadikan beliau begini begitu hmm. tetapi ternyata orang-orang di balik kartun itu punya filosofikal hidup yang sangat dalam loh yeah. semua orang mengakui Mas Pri GS Pak Presiden pun kadang-kadang ngasuk rawuh dengan yeah. uh, Pak Pri Mas Pri itu Gusmus sangat akrab. Ulang tahun Gusmus baca puisi yang main gitar Mas Pri kan? Yeah. Sakrawala kebudayaan seperti ini kadang-kadang orang nggak paham di dunia kartun. Apakah Pak Husi sudah merasakan level Pak Husi juga seperti itu, Pak? Jauh, Mas. Nah, ini bahasa jauh. merendah. Jauh betul. Tapi ini kita belajar, lah. Iya, betul-betul jauh. Saya tidak setekun Prigias. Prigias itu tekun, Mas. Hmm. Dia punya kewajiban untuk membaca majalah paling mahal, hmm. tempo waktu itu dia tertip. Punya kewajiban untuk melihat dia, editorial media lain. Iya, begitu saya melihat rumahnya aja karena di ngantar teman saya. Hmm. Yang di di uh, rumahnya dia Kodokudur itu dia, yang, dia, yang uh, sudah itu ya. Dia kan saya paling nggak seneng sama dia kalau ketemu sugi itu <laughs> kalimat itu paling jengkel gitu. <laughs> <laughs> itu loh. Kita orang miskin tapi sombong, prekies lebih sombong. Nah prekies itu paling hebat ketika kalau kita memberi apa kuliah di universitas kan kadang-kadang tiap tahun ada ya. pers sama pendidikan pers itu kita diajari kadang-kadang universitas ada yang cuma ngasih betul-betul ucapan terima kasih. Kalau saya kan pendiem, saya diem aja, ojo kegeran -ge berkorot duit. pri sangat hebat. Saya sangat melihat, menilai orang itu hebat, kalau marah ininya ndak luar Pri salah satunya Kenapa? Dia kalau marah menempatkan diri orang Pinter ya, pinter Saya nggak pinter marah Saya kalau marah diem Tapi sehari lihat nah, Ya nggak gitu Pabrik pun saya jual karena dia nggak bisa kaya dari pabrik ya. Saya kalau punya usaha pasti saya kasihkan lah buat saya. Siap. Nah. Ini sa kelegaan seseorang yang sudah mendapatkan segalanya dalam dunia. Mungkin ya Pak, dari perspektif saya yang belum punya apa-apa. Tetapi ini Pak, kembali ke konteks kita. Kritik, kritis, kartunis. Hari ini kartun masih mempan nggak? Untuk kemudian memberikan masukan kepada penentu kebijakan di level pusat maupun di level provinsial gitu. Kita tidak bisa memaksa, Mas. Ada halaknya Pak? Gimana mas? Ada hal mungkin? mungkin? Netizen? Kalayaknya saat kita kan berkembang sekarang. Hmm. Kome itu sekarang ada lembaganya tersendiri yang namanya Popcorn. Okay. Itu skalanya udah internasional. Uh -huh. Kita kalau ngeritik sekarang itu ngeritik bukan ke ke penguasa. penguasa. Medianya sudah tidak ada gitu. Kalau kita ngomong ada gitu. Medianya aja tidak ada. Kalau ada pun akan ngabur saya sangat menganjurkan yang namanya black campaign. Apa itu? Black campaign. Oh, black campaign. Iya. Jadi hmm. kampanye-kampanye memperjelas keburukan lawan itu pasti akan dianggap lawan yang lain itu adalah black. Hmm. Tapi buat pemilih kan itu beruntung bahwa yang sampean pilih itu kayak gini loh kondisi realnya. Dengan platform saya di Facebook, iya, Twitter, iya, Instagram. Iya. iya. Uh, sekarang sudah tidak ada medianya. Sekarang setiap orang ngelarang, Mas. Oh, setiap orang ngelarang? Faktanya begitu Bapak main di medsos. Ya, sama netizen data atau gimana. Karena saya nyapa juga. ya, ya. kadang-kadang kalau di jalan ajalah. Pelanggaran be begitu banyak terjadi. Depan sekolah ajalah. Ini mungkin hal yang lain ya. Tapi secara normatif secara nanti jadi psikologis pemikiran. Di sekolah kita sudah diajari untuk melanggar. Misalnya Sampai tahu di sekolahan sepanjang Mataram itu, yeah. itu parkir aja siapa ya? itu? Yeah. Depan sekolahan ada rambunya, pasti kungan hmm, Itu. Saya pak, ya? saya orang pemarah kalau orang denger kei apa kelaksa. Saya orang yang sangat ngirit mungkin setahun ini belum pernah ngunai kelaksa. Ini kepekaan eh. manusia dan orang-orang tua seperti kita, pak ya. <laughs> saya juga jarang masuk Pak. Saya kecil begitu sih. Saya prinsip paling hidup. Benci itu ya, prinsip gitu. Ngageti wong itu ngelekke ya ngomong cukup klaxon. Uh, 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 pak Uzi, satu jam berbincang tidak cukup. Iya. Tapi saya beruntung sekali bisa mendapatkan semangat-semangat murni dari orang-orang yang peduli tentang kondisi sosial lingkungan kita. Tentang orang yang bisa memanfaatkan konflik politik menjadi benefit tentang orang yang bisa merangkul siapa saja sehingga bisa memuaskan hasrat-hasrat duniawinya dengan nawa itu satu Amin. memberikan makan kepada keluarga <laughs> banyak wartawan lapar hari ini pak mudah-mudahan kemurnian wartawan bisa dimuliakan setelah Pak Husi hadir di Moskratos dan membuka cakrawala lanjutan bahwa berita itu bukan cuma teks dan juga gambar dan video ada value yang perlu disentil dengan kartun-kartun maupun bahasa karikatur Matron Pak Usi, Sami-sami, Mas. Saya bisa lihat gambar saya, Pak. Inilah yang berawal dari titik, kemudian menjadi garis. Ini mungkin usia saya di usia 87 tahun, yang beliau sasmitukan hari ini. Kita tunggu 30 tahun lagi, apakah saya serupa dengan gambar ini. Matur Pak Usi, di Ketemu lagi di Demonstratos selanjutnya dengan motivasional yang berbeda. Sampai jumpa.